Kupon pembelian daging megang yang disediakan pemerintah Kota Banda Aceh dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tersebar di 3 lokasi pasar, yakni Pasar Al-Mahirah, Pasar Stui, dan Pasar Pagi Peniti. Kupon bisa diambil pada pedagang saat pembeli ingin membeli daging sapi atau kerbau, daging ayam boiler, dan daging bebek. Pada kupon, pembeli sudah tertera potongan harga yang disubsidi Pemkot senilai Rp10.000 per kilonya. Operasi pasar ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas harga daging serta sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. PJ Wali Kota Banda Aceh Bakri Sidik berharap agar kupon yang telah tersebar dapat dinikmati oleh masyarakat kota untuk membeli daging megang yang merupakan tradisi membeli dan menyantap daging satu hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Kami sampaikan karena di Banda Aceh ini, khususnya kita Aceh, kan biasanya menyambut bulan puasa megang, itu budayanya hanya mencuci daging. Jadi makanya menjelang satu hari menjelang puasa ini kita untuk menetralkan harga, kita subsidi ini daging. 1 kilo Rp10.000. Di mana untuk seluruh kota Banda Aceh itu ada 4.000 kupon yang disebar, dan pusatnya ada di Pasar Al-Merah. Pasar Al-Merah hari ini ada 2.800 kupon yang kita bagikan untuk subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Mudah-mudahan ini dapat menggairahkan juga Pasar Al-Merah. Tadi saya sampaikan dengan kita beri kupon, kita subsidi oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Omset dari pedagang daging ini meningkat ya. Masing-masing 4.000 ini ada di Al-Merah 2.800, kemudian di Stui 500, kemudian di Pasar Peniti 700, jadi totalnya 40 kupon. Yang kita bagi di sini, itu sangat tergantung pada konsumen. Apabila konsumen menggunakan di daging, ya silakan. Tetapi kalau konsumen mau beli di ayam atau bebek, ya silakan. Yang penting dari pemerintah Kota Banda Aceh sudah mensubsidi setiap per kilonya itu 10.000. Operasi daging megang yang baru pertama kali digelar oleh Pemko Banda Aceh ini pun disambut antusias warga. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.